Hai, selamat pagi sahabat Solata. Goedemorgen. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan ke Maastricht. Kira-kira perjalanan dari sini itu ke Maastricht 3 jam 20 menit ya. Wow, lama banget. Nah, kita juga ganti keretanya itu 4 kali. Tapi sebelum ke Maastricht, kita mau singgah dulu di outlet Roermond ya. Cuma sekedar itu lihat-lihat doang, kayak manit kopen, orang Belanda bilang cuma lihat-lihat tapi tidak dibeli. Ini masih jam pagi sekali ya, hampir 7. Kenapa kita pagi-pagi sekali? Karena kalau tidak pagi kartu kita bayar full, jadi kita mau dapatnya korting karena nanti jam 9 itu baru kartu kita bisa korting karena ini hari kerja. Biasanya di kereta ini nggak ada tempat buat ini ya, buat duduk, tapi karena corona jadi saya cuman seorang diri di atas kereta bersama dengan bapak kondektur. Het volgende station is Zutphen, tevens het eindpunt van deze trein. Denkt u bij het verlaten van de trein aan uw bagage. Station Zutphen. Sekarang kita check out kartunya and check in. Kalau enggak bisa dapat denda nanti di rumah, mahal lagi. Sekarang kita ada di stasiun Utrecht. Nah, stasiun Utrecht ini adalah stasiun yang terbesar yang ada di Belanda. Aku duduk di setir di kopi ya, sebenarnya itu nggak boleh. Nah, cuma berbisik-bisik karena di sini banyak pegawai yang pagi kerja dan bisa tidur. Ya, aku mau Breiden binnen op spoor bij om 8 uur 6. Utrecht kunt u overstappen voor de City Schiphol Airport. Spoor 7, deze vertrekt om 8 uur 11.
Dit is in die Gouda uiteraard centraal. We vertrekken van spoor 8 om 8 uur 13. Dit is in die Amersfoort centraal. Zwolle, spoor 11, 8 uur 18. Of voor Intercity. Gouda, Rotterdam centraal. Spoor 9 om 8 uur 18. Dames en heren, om mijn ogenblikken, station Utrecht centraal. Singgah dulu di sini karena di tas saya itu banyak koin-koin, jadi saya mau gunakan di sini nih. Kita tunggu ibu ini ya. Sebenarnya bisa pakai pin juga, tapi karena koin di tas saya itu berat. Kodong, ternyata ibunya nggak tahu cara membayarnya. Berikutnya ke Roermond, terus ke Maastricht.
bukan Mas Akpalolang ya. Semuanya dari kebun. Itu tomat dari mana? Dari kebunnya dia sebelah. Ja, ja, dat zijn wel. Ja. Steen of iets anders hoor. Misschien nog een beetje maken ook wel. Ja, dan komt dit boot. Dan hebben ze dit gemaakt en dan is het los met een boekje. Ja, dit ruist nog een keer. Karam. Lagi. Tidak ada pirasan. Kenapa lagi ini dah asin? Oh, sudah nih. Nah. Bayar. Dua kami mau turun jam 10 malam nanti. Oh, of course, we'll be talking.